Presiden Joko Widodo, Jokowi, menghadiri acara zikir, doa, dan sholawat hari lahir ke-101 tahun Nahdlatul Ulama dan hari lahir 78 tahun Muslimat Nahdlatul Ulama di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu, 20 Januari 2024. Dalam kesempatan itu, Presiden mengingatkan kepada warga Muslimat Nahdlatul Ulama atau Muslimat NU untuk tetap menjaga persatuan dan kerukunan memasuki tahun politik sekarang ini pemilu 2024. Presiden mengingatkan agar warga Muslimat NU untuk tidak saling menghina dan menjelekkan hanya karena berbeda pilihan. Apalagi kemudian kerukunan antar tetangga rusak karena pemilu. Muslimat NU, kata Presiden, jangan mau diadu domba hanya karena pemilu. Warga Muslimat NU jangan mau dibentur-benturkan dengan alasan apapun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.